Halo, ketemu lagi di kanal Diri Journey. Hari ini Selasa, 8 Agustus 2017. Saya diundang liputan untuk meliput kendaraan terbaru Isuzu di segmen light truck, yaitu Isuzu FNLR. Seperti apa liputannya? Nah, yang ini adalah Isuzu FNLR 55X. Isuzu FNLR 55 ini merupakan light truck terkecil dari tiga model kendaraan yang di launch hari ini. Tepatnya melalui Isuzu FNLR 55 ini, PT Isuzu Astra Motor Indonesia menargetkan perusahaan consumer goods. FNLR 55 ini sendiri dilengkapi dengan mesin berkapasitas 2700 cc. Nah, yang ini adalah Isuzu FNLR 71. Isuzu FNLR 71 ini dilengkapi dengan mesin berkapasitas 4500 cc, dan targetnya juga sama. Nampaknya PT Isuzu Astra Motor Indonesia itu menargetkan perusahaan consumer goods. Nah, ini adalah mikrobus Isuzu FNLR. Kalau dilihat dari gambaran sampingnya, nampaknya Isuzu Indonesia menargetkan perusahaan travel dan bus jarak menengah untuk kendaraan ini. Isuzu mikrobus ini sendiri terdiri dari dua pilihan mesin. Mesin pertama itu berkapasitas 2700 cc, dan satu mesin lainnya berkapasitas 4500 cc. Nah, demikianlah liputan kanal Diri Journey kali ini. Semoga liputan ini berguna buat Anda. Sampai ketemu di liputan berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komen Anda di bawah ini. Terima kasih.